Kali ini kakak mau belajar tendangan sama tonjokan pakai samsat. Ada cuma teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. See you tomorrow. Kali ini kakak mau belajar tendangan sama tonjokan pakai samsat. Yeay. Yuk coba kak. Tonjokan coba, tonjokan. Tonjokan tuh targetnya yang badannya merah itu. Ada putar dulu. Oke. Itu yang targetnya anggap itu lawan. Nah, kayak gitu. Gantian dong kanan kiri. Nah. Jadi kakak Erlan ini hobinya taekwondo teman-teman, dan ini lagi melatih skill tendangan dan juga tonjokan ya kak, namanya ya kak ya. Ada yang mau ikutan? Semangat berlatih kakak. Capek. istirahat dulu ya. Tendangan memutar coba bisa nggak? Susah. Ya, coba yang lain aja, terserah kakak aja. Tendangan ini samping dulu, tendangan samping kayak tadi yang mama ajarin. Kanan kiri, ya, kanan dulu nggak apa-apa, kanan dulu. Tendangan samping. Sekarang coba kaki satunya. Ancang-ancang dulu, nafas dulu. Kena tembok dia. Agak digeser dikit ya harusnya. Tendangan depan coba, tendangan depan. Tendangan depan. Ancang-ancang dong. Pelan-pelan. Keseimbangannya. Sekarang ini kak di mix tendang tonjok gitu, seakan-akan itu lawan. Yuk sambil ini dong, kayak ini loh, kayak pas tanding gitu. Sambil gaya lompat-lompat gitu loh kak. Nah gitu prop, tendang. Nah lupa dia. Ada yang mau ikut kakak latihan? Enggak. Coba ada di sini yang warna merahnya. Nah coba dari situ gantian. Ini jadi lagi hobi olahraga. Buat olahraga ya kak ya, gak apa-apa ya kak ya. Buat cari keringet. Tendang aja, tendang, tonjok, tar buat olahraga kak. Pelan-pelan, satu-satu aja apa? Gak usah buru-buru, pelan-pelan. Nafas dulu. Ya, kakak muter dulu terus baru tendang. Siap. Ya. Nah. Gitu boleh. Terus dari depan boleh. Pelan-pelan aja ya. Ya, pelan-pelan. Coba dulu. Nabila jadi lagi asikan main sendiri, teman-teman, enggak mau ikut kakak belajar. Thank you.
Ya terserah kakak. Tonjok-tonjok aja. Dari coba dari arah sini kali kak ya. Dia kan kesini ya. Mantulnya dari arah sini ya. Soalnya kan dia dia kan mantulnya kesini sih. Olahraga gitu aja. Untuk melatih otot tangan kak. Nah kakak kayak gitu terus sih pak. Dihitung berapa kali pukulan, ntar istirahat. Berarti dua kali dihitung satu ya? Itu bisa melatih otot pinggang. Otot lengan. Nanti bisa. Berarti kayak ini. Ya. Udah istirahat dulu belum sih belum capek dia kena angin muter dia dah istirahat dulu habis ini coba nanti tendangan kuatnya sampai tendangan berapa dari situ boleh coba ganti dari situ. Kiri atau kanan? Kanan dulu, kanan 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 terus istirahat terus kiri 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 kanan gitu. Lima, kiri, kiri. Ya, tenang sama coba. Tenang sama. Satu. Dua, agak geser dikit, Po. Enggak. Tiga, kena itu loh, Kak. Takutnya nanti apa namanya? Bolong. Kasar soalnya. Empat. Nah, gitu kan. Ntar lama-lama capek sendiri tuh. Nah, oke. Coba sekarang latihan kaki kiri. Susah ya? Gak apa-apa ya belajar biar kaki kiri juga terbiasa nendang kak. Nah, istirahat dulu. Udah capek kan? Capek lumayan kan? Buat olahraga kan? Adik lagi asik mainan sendiri. Sekarang adik Nabila nih. Terus ya, kakak dari situ lawan, kakak lawan. Kakak yang jagain. Ya, yuk. Kakak. Kakak pakai tangan aja di gini-gini. Nah, dia biar dia balik gitu maksudnya. Yuk, terus ya, Dek. Suara apa itu? Supporter. Ada supporter kak, ada bola kak. Supporter kencang banget. Yuk lanjut. Dah. Oke teman-teman cukup ya latihan hari ini. Besok kita latihan lagi ya kak ya. Oke kita cobain latihan lagi. Jangan lupa olahraga biar sehat. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. See you, bye-bye. Bye.